Gempa berkekuatan 5,4 skala Richter mengguncang Provinsi Jambi Kamis sore. Hiruk-pikuk kegaduhan selasekonyo tampak di gedung Polda Jambi. Segenap orang berhamburan keluar bangunan menyelamatkan diri ke tanah lapang di sekitar lokasi. Dua anggota polisi loko-loko tertimpa reruntuhan bangunan di lantai 4. Keduanya terjatuh saat berlarian menyelamatkan diri hingganya tidak sempat lagi berdiri. Kedua korban dilarikan ke rumah sakit Bayangkara setelah dievakuasi dari tumpukan runtuhan bangunan oleh personil Sabara dan Brimob Polda Jambi. Aksi tersebut adalah siaga bencana. Para pasukan beraksi hanyalah simulasi memperagakan penanggulangan korban bencana. Wakapolda Jambi katakan, kegiatan dilaksanakan atas instruksi mendadak dari Mabes Polri dengan alasan untuk nengok langsung kesiapsiagaan karena bencana tiba-tiba bae. Yaitu Provinsi Jambi dikategorikan salah satu wilayah di Indonesia rawan terjadi bencana alam. Ini bisa berjalan dengan lancar maupun keselamatan, itu yang kita utamakan. Pak, ini belum ada ancang-ancang atau yang mendadak, Pak? Ini perintahnya tadi pagi, mendadak. Ya mendadak memang, dan kita harus bisa mempersiapkan diri. Inilah dituntut ke profesional kita. Dan terima. Doli Maulana, Jambi TV.